masih lagi bersama dengan kami. Meriah lah meletup hari ini. Sakura Band! Ya, kita ada Sakura Band in the house. Ya. Wah. Ya. Kita dah ada satu pemenang untuk voucher RM100 bonus coupon. Ada juga pemenang. Level Street. Jadi kepada yang nak pergi ke Rio de Janeiro, layari. Belum lagi terlambat. Belum lagi terlambat. Keep on tweeting. Yes. RM100 banyak. Alright. Okay. www.11street.my. Okay. Yeah. Kita ada Sakura Band yang diketuai oleh Jian Musa. Yeah. 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 Taklah. Kita ada Mel. Mel. Kita ada Mel. Kita Akai. Ada Akai. Ali. Ali. Anip. Anip. Oh, 3A. 3A. Akai, Ali, Anip. Ma. Apa? M. Ma apa? Mel. Mel. Oh, my, Ma. Oh, Masalah. Okay. Bijak lah. Tak terfikir tau. Mel. Okay, Mel pula. Okay, korang. Ditubuhkan pada tahun 2012. Yeah, dan 2014, korang dah keluarkan single kedua. Dua. Kenapa boleh katakan kedua? Dia orang macam dengar cakap kau je ni. Bolehlah. Macam? Ada lagi. Kedekat sikit. Sebenarnya dah empat. Ui, kuat yang suara. Empat. Dah empat dah. Dah empat single dah. Dah empat. 2014 ni yang cakap ni? 2014 lah, Kai. 2014 dah ada dua single. Betul. Kau jangan buat malam boleh tak? Salah. Kita nak masuk matematik 101 ke apa ni? Gagal. Betul. Tapi kita jarang tengok kalau macam vocalist dia perempuan. Kebelakangan ni. Kebanyakannya band-band yang ada macam biasalah kan. Semua lelaki. Dulu kalau tak silap, Tilu pun perempuan kan? Perempuan. So now, macam mana? Banyak bergaduh ke tak? Bukan bergaduh. Dia orang gaduh dua sebenarnya. Oh. Dia orang suka bully. Tapi dulu lah sekarang. Dulu lah. Sekarang Mel bully dia orang. Kenapa? Macam mana tu? Sebab Mel seorang perempuan. Bully macam mana dia orang? Dia sebab dia perempuan. So kita orang kena ikut cakap dia je sebenarnya. Bagus. Pasrah. Bagus. Itulah cara ni nak menjadi suami yang solehah. Dengar. Ni, cerita pasal lagu yang paling famous sekarang ni. Okey, lagu yang sedang berkumandang sekarang ni yang tengah famous meletup-letup. Polaroid. Saya first time dengar itu dalam radio, terus nyanyi bersama. Anak saya umur setahun, terus ikut nyanyi. Inilah hebat impact lagu ni. Betapa dahsyatnya. Nak tahu juga siapa yang buat, adakah anda yang sendiri buat lirik lagu Polaroid ni? Kamilah orangnya. Lirik dan lagu Polaroid ni kita orang sendiri buat. Kami sendiri. Okay. Dahsyat. Tapi dengan bimbingan dengan sebab kita orang bawa Sixth Sense. Sixth Sense. Tolong kita orang juga. Tapi lagu still kita orang, tapi dia guide untuk macam mana kita orang. Tapi Nabil pun Sixth Sense juga yang guide kan kau kan? Betul lah. Lepas tu? Fah, aku tak faham apa kau tengah cakap ni sebenarnya. Good. Okay, cerita di sebalik Polaroid. Okay, lagu Polaroid ni dia tentang persahabatan, memory. Betul. Dan masa muda kita kena enjoy. Enjoy ba, enjoy. Dah muda enjoy, dah tua jadi muda tu sampai umur berapa muda? Cuba sampai umur 50 tahun. Ha? Kita mudakan dia. Kita pun muda. Selalu muda. Young in heart tau. Betul. Kita. Umur sejarah hangka je. Tapi kau selalu belagak tu. Aku belagak macho je sebenarnya. Okey. Nak tanya jugalah dengan Sakura Band. Sekarang ni lagu macam kita tengok carta meletup tadi. Lagu-lagu yang tengah top macam Aiman Tino. Lagu Sayang. Dia dah balik ke 90-an punya tau. Jiwang Leleh Volume 2. kan? So korang masih lagi dengan genre pop. Adakah korang akan ikut juga trend orang nak dengar lagu 90s macam tu balik? Next song? Rasanya kita orang maintain dengan apa yang kita orang buat. Sebab itu yang buat kita orang berbeza. Identity. Itu yang membuat kita berbeza. Sekarang banyak sedih kan. Tapi kita orang keluar dengan bukan yang sedih. Happy song. Macam happy masa. Yes. Nari yang sama. Kan? Happy. Betul. Enjoy. Lompat pandang aku macam tu macam pelik pula aku kata. Tahu. So korang akan terus maintain lah dengan. Betul, kita akan maintain. So lagu Polaroid ni sekarang ni tengah menjadi orang kata siulan semua orang. Adakah korang ada next single yang lebih kurang macam Polaroid ni juga ataupun? Ya, kita sekarang kami sekarang tengah buat lagu baru dan mungkin kita orang akan teruskan genre yang macam ini. Okay. Tapi mungkin dari berbeza sedikit kan? Mungkin dia lagi fast lagi. Yes. Lagi fast lagi. InsyaAllah. Tapi modern lah.
Man dari Sabah ke? Ya betul. Aku dah tengok dia tadi macam Sabah ni. Yeah. Sabah. Okey, kita nak minta last word daripada korang semua sebelum korang persembahkan Polaroid secara live malam ni pada Top. Yeah. Okey, ada kata-kata untuk peminat-peminat anda. Ni yang diam je pada saya. Silakan. Ah, ni time dia cakap. Apa nama dia? Amir. Anip. Anip. Ah, tengok aku hafal. Okay. Bagus lah apa? Cakap. Anip, cakap Anip. Okey, korang boleh kamera ni Anip. Kita punya Facebook. Facebook.com/SakuraNetwork. Kalau dekat IG dengan Twitter, korang boleh follow Sakura Band MY. Kat situ kita post semua aktiviti kita. Ah, betul? Kita memang script dia. Hamdan, silakan. Betul? Betul lah. Okay, thanks kepada yang semua yang support Sakura. Itu yang first lah. Thank you so much. Okay, Rashid. Thanks. Ali! Thanks dekat Meletop kan? Sebab jemput Akai. Akai Ali. Thanks dekat Meletop sebab jemput kita orang. Thanks sangat-sangat. Lepas tu, esok kita orang ada dekat PICC. Okay. Post. So, korang boleh datang ramai-ramai, boleh check out. Ada macam-macam kat situ. Okay, alright. Kau orang boleh ambil tempat dan kami nak baca promo secara cepat ni. Okay. Okay, Pencetus Umar musim keempat. Sila ke uji bakat Sun Utara yang diadakan di Dewan Abdul Halim Muazzam College University Insaniah Mergong Alostar Kedah pada 20 Ogos ini. Alright, jangan lupa saksikan rancangan yang dihoskan oleh saya, Tapsir Mimpi. Setiap Selasa, 7:30 malam di Astro Oasis. Dan juga, jangan lupa untuk saksikan pengalaman saya di Tanah Suci Mekah dalam Diary Haji Nabil setiap Khamis 9 malam di Astro Oasis juga. Terima kasih banyak korang. Kami akan tinggalkan anda semua pada malam ini dengan persembahan dari Sakura Band.